adu mulut hingga saling dorong tak terhindarkan saat tim jurusita hendak mengeksekusi 3 bidang tanah dan bangunan yang luasnya sekitar 1000 meter persegi di Jalan Mantri, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ini apa negara hukum? Di warga! Bahkan suasana kian memanas saat petugas mendobrak paksa pagar karena pihak tergugat menghadang petugas. Jumlah wanita yang diduga istri karyawan pabrik langsung histeris ketakutan sambil menggendong anak mereka. Eksekusi lahan berawal saat tergugat meminjam uang 16 miliar rupiah PT Bank Mas dengan menjaminkan sejumlah asetnya. Namun pihak tergugat tak bisa melunasi hutangnya hingga batas tempo pembayaran. Sementara pihak PT Bank Mas telah melelang aset yang dijaminkan dan dimenangkan oleh pihak bank lain. Utang piutang yang didaftarkan sama kami sebesar 16 M. Dan pihak Bank Mas sendiri sudah membeli lelang dengan nilai sebesar 17 miliar. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah meminta Andi Hio untuk mengosongkan bangunan secara sukarela. Sementara seluruh bangunan di dalam pabrik langsung dievakuasi tim jurusita ke lokasi yang telah disediakan.